aku adalah Raffi. Aku seorang siswa di bangku SMA. Aku terkenal nakal oleh orang di sekitarku. Beginilah cerminan hidupku. Dan dia adalah Iza, cowok cupu sok gaul yang kerjaannya main gitar gak jelas dan sering merusak suasana hariku. Hingga suatu hari aku berusaha merebut gitarnya. Drama gue nih. Namun akan tetapi, apaan nih? Mana etika kau? Apa kau ada jadi sama orang tua kau di rumah? Kau banyak kaca kan di rumah? Kau ngaca di rumah? Dunia gak butuh sama kau. Kau kaca di rumah kau. Kayak mana muka kau? Kayak mana tampang kau? Alah, ngapain aku sekolah? Mending aku tidur-tiduran di UKS. Tuhan, apa yang telah aku berbuat? Ternyata benar, sikap yang kamu tunjukkan ke orang lain adalah cerminan dari dirimu sendiri. Maka karena itu aku akan bisa berubah. Mulai sekarang, aku akan menunjukkan cerminan sikap yang baik dalam hidupku. Itu kan Iza, aku samperin ah. Kemudian, aku berusaha belajar memainkan gitar bersama Iza. Hingga akhirnya aku bisa. Akhirnya aku sadari bahwa seni dapat merubah cerminan kehidupan seseorang ke arah yang lebih baik.